Panik Hutan Indramayu dengan aparat kepolisian terjadi di depan pintu gerbang masuk PT Pabrik Gula 2 Jati 7 Kabupaten Majalengka. Ribuan petani hutan dari sejumlah desa di Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu berupaya merangsek barikade petugas yang berjaga-jaga di depan gerbang. Massa dengan beringas berupaya melawan petugas yang menghalangi aksi mereka. Akibat bentrok, jumlah petani dan polisi mengalami luka akibat lemparan batu dari dua arah. Dalam aksinya, massa mendesak pabrik gula Jati 7 untuk menghentikan aktivitasnya. Massa berjanji jika tuntutannya tidak dipenuhi, akan menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak. Tuntutan kita satu, ya. Tadi sudah dikabulkan oleh beliau. Kedua, bahwa untuk lahan HGU Indramayu 6.000 hektar, kemudian Majalengka 5.000 sekian hektar, itu harus dihentikan operasi penanaman tebunya. Demi hukum. Dari Majalengka, Jawa Barat, @waruspenditribarta.tv, salam Tribarta.